semuanya, aku Jisung, pelatih vokal yang bekerja Indonesia dan Korea. Hari ini kita akan mereview kemampuan menyanyi Oma dari X Factor Indonesia Season 4. Ayo kita lihat videonya. Bakar panggung kita. Oh, pertama-tama aku menantikan remanya. Oh, darling. Lagunya originalnya Sticky Blues. Believe me. Wow, ternyata umurnya 63 tahun. Never do you know I'm. Ya, pokoknya sangat jazzy. Oh, ini ekspresinya, emosinya sangat bagus. No, I. Ya, jika mendengarkan lagu aslinya, Paul McCartney bernyanyi dengan vokal ala rock. Kalau Oma menggunakan teknik yang sama dengan vokal jazz blues. Wuh, sangat keren sekali. Ya, coba saja aku juga bisa mendengarkannya secara langsung di sana. Pasti aku akan sangat bahagia sekali. Darling, please believe me. Mengendarikan interviewnya juga sangat bagus. I never made it alone. Ya, suaranya juga sangat kuat, energinya keren banget. Dia tidak terlihat seperti 63 tahun. Juga sangat menyukai teknik mengekspresikan suaranya seolah-olah sedang menggaruh. Teknik seperti itu benar-benar sangat sulit, tidak semua orang bisa melakukannya. Ya, Mama memiliki vocal skill dan suara yang keren sekali. Bravo. Yes. Ya, aku sangat menikmati sekali videonya. Jika nanti aku berumur 63 tahun, apakah aku juga bisa bernyanyi seperti Oma? Aku sangat menantikan babak berikutnya. Aku sangat menikmati menampilkan lagu Oh Darling dari versi gaya menyanyi Oma. Sampai berjumpa lagi di penampilan berikutnya. Teman-teman, jika kalian menyukainya, tolong klik like dan subscribe-nya.